Hey, what's up guys? Sekarang saya berada di sebuah pekan. Lama kita dah nak datang sini. Ini baru kita dapat berpeluang datang ke pekan ni. Pekan ni itu pekan Belaga guys. Kita baru je sampai jam 10. Dari kita angkat dari lebih kurang jam 6. Jalan yang sangat mencabar. Dari jalan Bakun ke Belaga ni guys. Sangat mencabar guys. Berbukit-bukit guys, turun naik macam naik roller coaster guys. Inilah keadaan di waterfront guys. Sekarang saya masih berada di waterfront Belaga. Kita baru je sampai. Ini dia Belaga. Belakang kita Belaga guys. Di sebelah sana pasar Belaga guys. Nah, sini kita mungkin akan ronda ataupun kita akan flight drone di dekat sini. Lama kita dah tak buat konten. Ni konten terbaru kita pada bulan ni. Hampir satu bulan kita tak buat apa-apa video. Kali ni kita melejah ke pasar Belaga. Kita akan pusing-pusing dekat pasar ni guys. Ataupun kita dekat sekitar waterfront je guys. Sebab kita hari tu, hari kita nak pergi Belaga ni, waktu regata tak ada cuti dah. Kita bekerja. Jadi kita tak jadilah nak sampai sini. Dan hari ni kita berpeluang sebab hari ni public holiday. Seberang sana Sungai Belaga guys. Ada masih ada juga pengguna jalan air guys. Ada bot di sana di bawah. Kita pusing sekejap dekat waterfront ni guys. Nanti kita akan simpan video drone juga dalam ni. Kita akan fly drone lepas ni. Lepas kita ambil video dekat waterfront ni, dekat flight kita akan ambil dari atas pemandangan pekan Belaga guys. Sungguh mencabar guys jalan di sini guys. Turun naik guys. Geli. Kalau pertama kali memang geli lah naik jalan ke sini. Sangat mencabar. Okay, stay tune guys. Sungguh bersih ya kawasan waterfront Belaga ni guys. Besar. Mungkin hari lain ada regata ke, kita akan cuba di sini. Kalau ada peluang nanti kita akan jalan dekat waterfront Belaga. Kita nak tengok aktiviti yang ada dekat Belaga ni. Ni hari ni tiada apa aktiviti sebab public holiday. Hari public holiday sebenarnya hari jadi 20 ya pada hari ni. Sungguh bersih guys dekat Belaga ni. Kita tak ada lihat satu sampah pun dekat sini. Terbaik orang Belaga, terbaik menjaga kebersihan di pekan Belaga. Ada lepas tempoh hari lepas kita nak juga meronda dekat Belaga ni, tapi tiada kesempatan juga. Ada waktu kita cuti, kita tak ada kesempatan nak pergi sini. Jauh juga pergi sini guys. 45 km dari simpang pergi sini, dari simpang Belaga pergi sini lebih kurang masa dekat 1 jam lah. Kita pertama kali jalan tu dengan cabar bagi kita. Aduh, sejuk sini guys. Hari macam nak hujan ni guys. Banyak mendung dekat Belaga ni. Tapi kita sampai tak ada hujan. Tadi kita angkat dari bin dulu tadi dengan cuaca hujan. Kita bukan seorang, kita dengan kita punya kawan datang sini. Okay, kita tengok pemandangan di sini guys. Ini adalah terminal Wap Express kalau tak silap saya. Suatu ketika dulu mungkin tak digunakan lagi. Ada lembaga sungai Sarawak. Selamat jalan.
Gerakan kita Robin. Ya, santai dekat sana. Kita pun nak santai sekejap nanti. Kita nak ambil apa tu? Kita nak ambil angin sekejap. Inilah keadaan Sungai Belaga, guys. Ini vlog terbaru saya, guys. Kita bukan tak dapat bukan tak nak buat konten, ya. Cuma kita dekat tempat kita kerja, tempat baru saya kerja tu, tak ada jaringan lah. Susah nak edit ke apa ke. Nak buat konten pun susah, guys. Kita baru je pindah kerja. Dari kemini satu ke kemini satu, kita kena transfer. Kita ditransfer, ya, guys. Cukup indah sini, guys. Besar Sungai Belaga ni, guys. Sana hilir, sana hulu, Hulu Belaga. Ada juga rakan YouTuber kita yang berasal dari Belaga ni, iaitu Mesri Aing. Dan seorang dia punya abang, pemburu ikan air tawar, ya, yang berasal dari Belaga ni. Kita tak kontak dia orang sebab kita pun secara mengejut je pergi sini. Kita tak lama, mungkin petang nanti kita akan balik ke Bintulu lagi, guys. Wap Belaga Bazar. Bersih, guys. Kita senang, guys. Cap Belaga ni, guys. Belaga, guys. Okey, kita akan flight drone sekarang. Kita nak membuang masa. Kita akan flight drone. Lepas ni, mungkin kita akan campurkan footage ni dengan footage drone nanti, guys. Yang berada dekat waterfront Belaga. Dan juga drone footage kita akan simpan dalam satu video. Dan nanti kita akan buat street walk dekat pasar Belaga nanti. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel saya, guys. Untuk melihat video yang terbaru daripada saya, jangan lupa klik button loceng supaya anda tidak ketinggalan, guys. Jumpa lagi di episod street walk dekat pasar Belaga, guys. Bye bye, guys.